nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Waduh. Buruan suruh ngomong itu sama bapak ini. Ngomong. Nah terus kenapa? Masjid diambil, kagak ngaku. Ngomong. Buruk. Ngomong. Bisa nggak ngomong? Bisa nggak? Waduh. Buruan suruh ngomong itu sama bapak ini. Ngomong. Ini jangan yang udah-udah. Nah, biar ngomong. Kali ini dia yang bisa ngomong. Ayo ngomong. 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 Tapi jangan-jangan ada hubungannya nih sama abang nih. Nggak. Lingkong kan nih. Bisa jadi nih. Kura-kura naik perahu nih. Eh, dulu. Enggak, bener abang nih. Supaya nanti gue gak ketahuan. Moni lo urus. Jangan katanya gue dibawa-bawa. Nanti jadi guru. Berdua terus gue liat. Berdua belum tentu kong kali kong, berdua belum tentu laki bini. Tapi kan gue lihat lo berdua waktu itu dorong masjid sampai maju ke depan. Gimana gue nggak dorong lo mau tidur di situ? Orang-orang kawin di berduaan, pasti lagi rencanain tuh. Wasdus. Segala sesuatu. Dilihat dulu, jangan main tuduh aja. Assalamualaikum. Salam. Emang takbiran udah mau mulai sekarang? Takbiran apa? Gimana? Ini saya yang gelapin duit masjid. Berdua sama saya katanya. Saya tawan lagi betulin ini motor. Masa saya dibawa-bawa? Selamat lu ah. Maaf, saya lagi betulin ini. Maaf. Gak apa-apa deh, saya gak boleh megang begini. Iya. Gak boleh, Pak Ustadz. Apalagi megang kepala saya. Ini Pak Ustadz, saya mau ngomong. Gimana permasalahannya? Coba ente, tadi Anu udah dengar dari komeng. Dari ente gimana? Ini Pak Ustadz, ini nih kayaknya uang masjid hilang. Terus? Tunggu. Adul ada di situ sendirian. Siapa lagi? Nah, ini tutup mulut. Karena saya tahu ini selalu berdua, Ustadz. Jangan-jangan ada hubungan ya? CS. Wah. Ya walaupun dia sendirian ada di situ, kita belum bisa memastikan dia yang ngambil. Tuh, dengerin lo. Jangan duduk begitu aja. Apalagi ente tambahin tuduhan ke situ, belum tentu. Ya kan? Ini memang kuncinya sebenarnya. Adulnya ngomong. Dul, coba tukar. Tukar sini. Ustaz mau sini. 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 Awas. Tuh. Salam. Pak Ustaz dulu biar enak. Iya. Ayo coba. Ente kenapa enggak mau ngomong? Siapa yang bisa terjemahin bahasanya dia? Enggak, ente ngomong deh, kenapa? Ente sih, makanya tuh walaupun kita lagi puasa, itu bersiwak boleh, kumur-kumur boleh, asal gak berlebihan. Karena kan emang ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akulli wudhu. Jadi kita boleh aja, lagi puasa juga kita wudhu, kita bersiwak, kita masukin sesuatu ke mulut kita, selama itu gak masuk ke dalam mulut. Tenggorokan. Gimana sikat gigi gak masuk ke dalam mulut? Ya kan? Bukan sikat gigi namanya. Ya kan? Mamer. Sikat bibir. Ya kan? Susah apa Ustaz? Orang kuping yang tengah. Jadi begitu Dul, ya kan? Dan ya kalau ente di demo begini, yang dibutuhkan adalah keterus terangan. Ente jelasin sama mereka. Ya? Kalau ente. Udah ngomong deh, sono. Ya, atur nih, Meng. Ya. Selesain dong, ya, Pak. Masalah. Ya kan? Ya. Itu. Ya. Ustaz mau kemana ini? Udah ajan. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini lah. Mendingan saya ke Pak Ustaz dah. Daripada dengerin kamu. Nih,
Sekarang gua kasih tahu. Tadi Pak Ustadz bilang harus terus terang, keterbukaan. Lu deh, ngomong tuh dia minta ngomong. Lu ngomong. Ngomong lu. Iya. Sekarang gua buka mulut gua, sekarang gua ngomong. Buset dong. Gila lu, ada pingsan kena mulut lu. Jangan sini. Udah. Aduh, suruh bersihin musola pada males banget. Mana pesing? Musola 3 kilo pesingnya udah keendus. Suruh bersihin ngosek-ngosek mal. Tinggal gue sendirian. Hanya dipada ngerentak begini nih. Kasih aja. Taruh di mana nih bu ikan asin? Di dapur kali ini duit taruh. Rezeki nggak apa-apa 2000 juga. Ini kalau bersihin musola tuh. Lagi begini aja dia ngasih duit. Gimana begitu? Serat dulu deh ah. Asar bangun dah. Di pohon seketika juga ini pohon mati nih. Sales parfum si gondrong main semprot-semprot aja apaan siap dong. Masa kalau gondrong kan ada rambutnya. Tahu gue bilang botak marah bulan puasa nih. Gondrong dijambakin. Parfum wangi. Pada bunga melati, bunga mawar, dan bunga citra laksali. Jangan semprot-semprot aja, tanya dulu orangnya mau gak? Lah pasti mau. Pasti mau dari mana lo? Ini kan bau, kasih wangi-wangian. Cewek itu mau laki itu yang berwangi-wangi. Ngomong sama cewek? Mau mainin apa? Main layangan gue mendingan. Nah, kalau main layangan juga harus wangi-wangi. Jadi kas lagi naik layangan itu kalau ngadu, kalau wangi menang. Cukup di sana pergi lah. Ini parfum kualitas ekspor. Kagak beli, gue mau istirahat. Tidur kalau pakai jenggot nih. Mana? Ini parfum. Coba dulu lah, coba. Ada macam-macam. Kagak beli dong. Ya ampun. Dilihat dulu dong. Lihat-lihat gimana sih? Aku ngasih, ngejebak di nanti tinggal aja. Nanti kita jadi sendiri yang ngebersihinnya. Gue doang diri, lo tidur. Apaan terlalu penting, gak pernah lo. Enak banget lo tidur di atas podium. Gue klik on. Gue diemin aja. Ngacin lo, besok-besok lo. Ada yang belum selesai lo, abang bersihin-bersihin lo. Udah beres. Lah masih. Masih dari mana? Masih banyak, masih. Masih banyak apaan? Masih banyak yang kotor. Masih banyak apaan yang kotor? Masih banyak apaan? Masih banyak. Wangi. Apa cuman ini? Hei! Jangan disini, gue mau istirahat. Kenapa lo disini? Pak, saya seumur-umur nih. Jualan yang jatuh ini doang nih, Pak. Tapi lihat-lihat dong. Saya gak tahu, pikir gak duduk. Masa parfum gue jadi bawa tanah? Sales kotor. Bisa, apaan sih? Gue gak beli, gue katanya gak beli. Gimana? Gak beli sih, gak beli nih, Pak, nih. Dah, beli sono ntar akhirnya ketendang lagi. Bersin aja dulu, nempengin, bagi-bagi tempat. Jangan tidur di rumah dong, kenapa di pohon tidur? Ngambung-ngambung gue lu, lu sales aja yang nawarin kemari. Nih, parfum wangi. Dek, nih dek, nih. Pak, saya jual parfum, Pak. Bisa ke yang lain kan lu nawarin? Yang lain udah, tinggal sini doang yang belum, Pak. Lah kalau sini gak mau?
Ya harus mau gimana? Belum tentu. Belum tentu gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih berantem aja? Mau beli minyak wangi sampai ribut begitu. Saya lagi mau istirahat, Pak Ustadz. Kan tadi Pak Ustadz bilang, "Meng, bersihin tuh musola." Udah saya bersihin. Capek, Pak Ustadz. Pikir istirahat lu, asar bangun. Ini semprot-semprot aja nih. Jalannya kayak mobil pemadam. Ya, gak usah juga ribut kayak gitu. Karena kan minyak wangi ini kan merupakan sunanul mursalin. Sunnah para nabi. Dan nanti kan waktu saya pulang dari Mekah kan saya sempat cerita dulu di sana orang tuh ya pada nggak nolak kalau dikasih minyak wangi karena itu adalah merupakan satu kebaikan. Itu dulu Pak Ustaz. Dengar. Iya dan hadis riwayat Tirmidzi juga disampaikan bahwa al-hina wa ta'attur wa siwak wa nikah minal sunanil mursalin. Nah, di situ hina tahu kan? Iya kan? Hena ya. Hena ya kan yang kemudian ngelukis-ngelukis. Iya, kemudian apa? Ta'atur. Ta'aturnya pakai minyak wangi kayak gini. Ya, kemudian siwak, menggosok gigi, wan nikah ya. Karena dalam Islam enggak boleh orang tabatul, orang membujang atau hidup sendirian. Karena itu adalah minas sunanil mursalin. Itu adalah sunnah para rasul, bukan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita senang kalau ada orang yang bagi ya, dan kita jangan tolak. Ya kan? Nah, ini kan sunahnya para nabi. Gitu aja pakai berantem, ya kan ya? Iya, iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minyak wangi lo mandi kuar. Minyak wangi kuar. Untung Pak Ustaz datang. Berapa? Mana lagi? Ada dong. Tenang, saya siap banyak. Oh, Mana itu? Wow. Biar enggak rilis tutup dulu. Oh. Sebentar. Hei. Sebentar. Udah wangi, Sunah bener, tapi gak gitu caranya dong.